Halo bro, jumpa lagi bersama saya Juan Kuniawan. Kali ini saya akan membahas tentang perbandingan suara antara Zoom H1N dan mikrofon USB Fine Fine. Sebelum kita membahas tentang perbandingan suaranya, kita akan membahas tentang mikrofonnya dan cara kerjanya. Yang pertama ada mikrofon USB Fine Fine, yang tentu saja mikrofon ini bertipe USB, yang cara kerjanya harus dihubungkan ke laptop dan hasil rekamannya disimpan di laptop. Dan berbeda dengan Zoom H1N. Zoom H1N ini kita tidak perlu menghubungkannya ke laptop ataupun ke smartphone ya. Karena mikrofon ini otomatis menyimpan file hasil rekamannya di alat ini sendiri. Dan dari segi harganya pun cukup berbeda jauh ya bro. Mikrofon Fine Fine ini saya dapatkan atau saya beli sekitar 500 ribuan. Dan untuk Zoom H1N nya saya beli sekitar 1.300.000-an. Tapi untuk harga yang cukup jauh saya bisa maklumi ya, karena Zoom H1N ini lebih simple, kita bisa dengan mudah membawanya kemanapun. Dan beberapa fitur yang terdapat di Zoom H1N ini cukup meyakinkan bahwa alat ini sudah pantas dibanderol sekitar 1 jutaan. Lalu bagaimana dengan perbandingan suaranya? Yuk kita langsung saja bro. Tes 1, 2, 3, ini adalah perbandingan suara antara Zoom H1N dan mikrofon USB Vivine K669B dengan jarak sekitar 30 cm. Untuk volumenya, volume gainnya berada di sekitar, untuk Zoom H1N nya di angka 3, dan untuk mikrofon USB sekitar di arah jarum jam 9. Tes 1, 2, 3. Ini adalah perbandingan suara antara Zoom H1N dan mikrofon USB Vivine K669B dengan jarak sekitar 30 cm. Untuk volumenya, volume gainnya berada di sekitar, untuk Zoom H1N nya di angka 3, dan untuk mikrofon USB sekitar di arah jarum jam 9. Tes 1, 2, 3. Ini adalah perbandingan suara antara Zoom H1N dan mikrofon USB Vivine. Ini berjarak sekitar 30 cm, dan untuk gainnya Zoom H1N berada di angka 6, dan untuk Vivine berada di arah jarum jam 12. Beginilah hasil suaranya. Tes 1, 2, 3. Ini adalah perbandingan suara antara Zoom H1N dan mikrofon USB Vivine. Ini berjarak sekitar 30 cm, dan untuk gainnya Zoom H1N berada di angka 6, dan untuk Vivine berada di arah jarum jam 12. Beginilah hasil suaranya. Tes 1, 2, 3. Ini adalah perbandingan suara antara Zoom H1N dan mikrofon Vivine K669B dengan jarak sekitar 30 cm. Untuk keduanya berada di gain full. Tes 1, 2, 3. Beginilah hasil suaranya. Tes 1, 2, 3. Ini adalah perbandingan suara antara Zoom H1N dan mikrofon Vivine K669B dengan jarak sekitar 30 cm. Untuk keduanya berada di gain full. Tes 1, 2, 3. Beginilah hasil suaranya. Dan kira-kira seperti itulah perbandingan suara antara Zoom H1N dan mikrofon USB Vivine. Untuk hasilnya murni ya, tanpa proses editing sama sekali. Jadi bagaimana hasil suaranya, silakan kalian nilai sendiri saja. Apakah Zoom H1N ini lebih baik atau malah sebaliknya, mikrofon USB Vivine lebih baik? Silahkan kalian nilai sendiri. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kalian.
Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih, bro.